teman-teman, balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang es krim. Udah pada tahu dong es krim? Dari namanya aja udah menggiurkan gitu ya teman-teman, apalagi di cuaca panas kayak gini, seger banget kalau diminum. Kalian pasti pernah dong makan es krim. Ada yang tahu nggak terbuat dari apa es krim itu? Es krim terbuat dari adonan yang dilarutkan dalam air. Kemudian adonan tersebut didinginkan pada suhu yang sangat dingin. Air yang ada dalam adonan akan membeku sehingga es krim menjadi padat. Pembuatan es krim kali ini aku terinspirasi dari saudaraku, Lia namanya. Karena dia anak kos, jadi harus banget tuh yang namanya ngirit di akhir bulan karena belum ada kiriman teman-teman. Jadi aku ajakin deh dia buat bikin es krim sendiri. Yuk kita simak ceritanya. Udah akhir bulan, uang nipis, pengen jajan, tapi sayang sama uangnya. Mau mau jajan apa sih? Pengen yang seger-seger gitu. Es krim enak kali ya? Es krim ya? Iya. Gimana kalau bikin sendiri? Emang bisa? Bisa, gampang banget loh bikinnya. Pakai mixer nggak? Kan aku kalau lihat pakai mixer di YouTube itu. Aku ada bubu es krimnya instan, nanti tinggal diaduk aja kok, nggak pakai mixer. Yaudah deh. Yaudah langsung aja, tuh nggak apa-apa nih. Ayo. Ayo. Nah, kali ini aku akan ngajakin kalian cara membuat es krim yang terbilang cukup mudah tanpa dimixer dan tanpa dimasukkan ke dalam kulkas. Masalah cara buatnya, yuk langsung aja. Nah, sekarang kita mau buat es krim nih. Yang pertama, kita siapin bahannya dulu ya. Ini aku ada es krim, aku pilih yang rasa strawberry. Itu kalau mau pilih yang merek lain bisa nggak sih mbak? Bisa, terserah. Mau apa aja boleh kok, nggak boleh buat es krim. Berarti nggak harus ini ya? Iya, terus ini ada kaleng, ada es batunya juga, terus ada es dingin, kaleng bekas tapi dicuci dulu ya teman-teman supaya bersih nanti kalau digunakan. Ini ada garam juga. Yang pertama kita buat adonan dari es krimnya dulu. Terus kita aduk sampai
sebetulnya harus banyak ya? Ya cukupnya aja sih. Kira-kira. Sama sedikit garamnya ya. Oke. Nah, masuk lansinya. Berapa banyak ini, Pak? Cukupnya aja. Kalau udah. Putar-putar selama kira-kira 30 menit. Ini udah jam setengah 12, nanti kira-kira jam 12 udah bisa ready es krimnya. Bentuknya kayak gini teman-teman. Aku boleh cobain nggak? Boleh. Kayak gini ya? Iya. Ini harus cepat atau pelan-pelan aja? Cepat sih, boleh cepat juga. Tapi kalau cepat-cepat kecapean juga sih. Tambahnya tuh. Oh iya teman-teman, muternya searah ya, kayak gini. Gak boleh berubah arah ya? Boleh. Nah ini udah 30 menit ya teman-teman. Mari kita lihat hasilnya. Nah kita lihat hasilnya ya teman-teman. Udah beku ya. Guys, hasilnya nih. Ini bisa kita hindari kemalukan ya teman-teman, supaya lebih mudah makannya nanti. Kok boleh coba nggak buat pindahinnya? Boleh. Tadi cara pembuatan es krim cukup mudah bukan? Ternyata di dalam proses pembuatan es krim ada kaitannya dengan size loh. Mau tahu nggak? Di proses pembuatan es krim ini kita dapat mengetahui perubahan wujud jet, di mana dari adonan es krim menjadi es krim itu melalui proses perubahan wujud jet dari cair ke padat dengan bantuan garam. Tadi informasi yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.